Iya, sudah. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman. Jadi hari ini ada satu buah anggrek lagi yang saya temukan di hutan. Dan seperti biasa, mungkin teman-teman bisa lihat kalau dari tampangnya ini, ya ini adalah anggrek panda ya. Akan tetapi anggrek panda yang satu ini yang saya bawa, saya belum tahu bagaimana bentuk bunganya karena bentuk daunnya seperti ini. Bentuk daunnya seperti ini, dia agak lancip ke dalam ya, kelihatan. Nah, semua bentuk daunnya, bentuk daunnya seperti ini, agak lancip ke dalam. Nah, jika pada anggrek panda umumnya dia memiliki warna putih dengan bintik-bintik coklat. Kalau bintik-bintik warna putih dan bintik-bintik coklat itu daunnya dia tidak seperti ini ya. Nah, jadi saya kemungkinan curiga ini mungkin adalah anggrek panda yang bunganya warna kuning. Kalau bukan panda yang bunganya warna kuning, kemungkinan anggrek panda yang albino. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah punya bentuk bunganya yang sudah mulai kenop. Kenop kayak ini. Spike ya. Nah, bisa dilihat, kelihatan Ji. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui apakah ini panda albino ataukah panda yang bunganya warna kuning, tolong di like dan subscribe channel YouTube saya biar saya bisa buatkan video anggrek panda ini sampai mulai dari bentuknya seperti ini sampai dia mekar ya, biar kita bisa tahu jenis anggrek panda ini anggrek apa, apakah anggrek langka atau anggrek biasa saja. Silahkan di like, share dan subscribe channel saya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman. Jadi hari ini ada satu buah anggrek lagi yang saya temukan di hutan. Dan seperti biasa, mungkin teman-teman bisa lihat kalau dari tampangnya ini, ya ini adalah anggrek panda ya. Akan tetapi anggrek panda yang satu ini yang saya bawa, saya belum tahu bagaimana bentuk bunganya karena bentuk daunnya seperti ini. Bentuk daunnya seperti ini, dia agak lancip ke dalam ya, kelihatan. Nah, semua bentuk daunnya, bentuk daunnya seperti ini, agak lancip ke dalam. Nah, jika pada anggrek panda umumnya dia memiliki warna putih dengan bintik-bintik coklat. Kalau bintik-bintik warna putih dan bintik-bintik coklat itu daunnya dia tidak seperti ini ya. Nah, jadi saya kemungkinan curiga ini mungkin adalah anggrek panda yang bunganya warna kuning. Kalau bukan panda yang bunganya warna kuning, kemungkinan anggrek panda yang albino. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah punya bentuk bunganya yang sudah mulai kenop. Kenop kayak ini. Spike ya. Nah, bisa dilihat, kelihatan Ji. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui apakah ini panda albino ataukah panda yang bunganya warna kuning, tolong di like dan subscribe channel YouTube saya biar saya bisa buatkan video anggrek panda ini sampai mulai dari bentuknya seperti ini sampai dia mekar ya, biar kita bisa tahu jenis anggrek panda ini anggrek apa, apakah anggrek langka atau anggrek biasa saja. Silahkan di like, share dan subscribe channel saya.